Misalnya ada anak ilim orang, ada amaknya sedang sakit, kalau betul anak ini paham, Bu, dia akan saling tarik-menarik ke rumah masing-masing. Amak di siku lah kini. Tidak ada amak, sampai awak lah di sini. Kini. Ngecilah seorang, tidak, kini amak jauh awak. Walaupun dia tua. Ini harusnya. Tidak, sebaliknya saling tolak-menolak. Ini yang kita kasihan. Coba ibu bayangkan, ada anak balimu berampe, ibu apa? Masa tua kita butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya, tapi masing-masing anak yang tidak memahami ini ilmu agama ini, kenapa? Dia saling tolak-menolak. Tidak sedikit sekarang, kenapa? Orang tua yang sudah tua, dimasukkan diantar ke panti jompo, panti sosial. Bicara lah, ini fakta sosial, kenapa? Maka seandainya ada ibu orang tua yakinnya ada ibu apa? Inilah kesempatan beramal, melayani ayah ibu kita. Karena dialah kita lahir. Nah, hebat wak kini lah gadang lah kayu wak lah punya rumah, punya istri, punya suami. Lah banyak harato ibu apa? Lah kuat kita sekarang. Kalaulah ibu kita tidak melahirkan kita dulu ibu apa? Ndak ado wak doh. Maka ndak ada posisi tempat kita untuk durhaka pada orang tua kita. Bangga jabatan hari ini, Bu. Dulu kok tekecek dianyanya di tangga ya, Bu. Bisa kadang? Tidak bisa, Bu.